Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game mobile, baik Mobile Legends, FIFA Mobile, PES Mobile, dan lain sebagainya, silakan kunjungi Sanski Gaming Shop cuy. Di sini sudah tersedia di website, Instagram, Shopee, dan WA. Untuk teman-teman yang ingin fast respon atau cepet banget prosesnya itu lewat WA aja cuy. Wah, ini yang pasti itu trusted dan murah banget cuy. Trusted legal lagi ya cuy. Oke, kita coba lihat di website. Di website ini, wah ini sangat cepet ya prosesnya. Ini ada Arena of Valor, Call of Duty, terus Genshin Impact, Mobile Legends. Jadi ini nanti langsung via ID dan sangat cepat prosesnya cuy. Ada juga via Shopee. Di sini tuh teman-teman yang belanja lewat Shopee juga trusted, yang pasti trusted sih. Ini pengikutnya sudah 10.000 dan ratingnya itu 5/5 cuy. Gimana nggak trusted cuy? Ada FIFA Mobile, teman-teman yang mau top up FIFA Mobile langsung aja gaskan cuy. Oke, ya langsung aja kita lanjut ke video cuy. Oke, cus. Oke, lo suara berikut channel Perkara Tonyohe. Apa perkenalannya pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global Version lagi cuy. Oke, akhirnya tim musim ini, tim Premier League sudah tayang cuy. Yang kita tunggu-tunggu di sini sudah ada pemberitahuan resmi. Nice banget, kita back, kita woi. Ya login harian cuy. Ini saya rekornya pagi hari ya. Jam 6 pagi anjir, baru bangun cuy. Oke. Wih, tampilannya fresh banget cuy. Kita langsung aja buka. Wah, merah semua ya. Merah semua cuy. Oke, kita buka di team of the season ini dulu. Kita lihat-lihat, kita review-review pemain ya cuy. Oke, di sini yang pasti sih udah ganti Premier League ya. Untuk pakai kartu ini lah, apa? Poin FIFA-nya kurang dikit cuy. Mungkin kita harus beli dulu ya di Sanski ya. Oke, di sini kita bisa buka ini cuy. Wih, ada pemain cadangan banyak ya. Wih, Sadio Mane cuy. Sadio Mane LW. Wah, mantap sih ini ya. Rikin. Jadi pemain cadangan ya. Oke, kita claim dulu ini. Tapi ini sih nggak mungkin dapat lah cuy. Nah, masih geser ke samping itu. Ih. Oke, dan misi harian seperti biasa. Sekarang sudah jadi Premier League ya cuy. Itu yang komunitas gak hilang kan cuy. Santai aja. Oke, untuk yang cadangan, cadangan kita buka dulu. Nah ini nanti kita bisa gacha di sini cuy. Nah itu sih, token cadangannya kan bisa digacha di sini cuy. Sudah saya bilang, mantap banget. Kita punya kita 3000, nanti kita gacha ya cuy. Kita gacha di sini ya. Mantul 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 cuy. Semoga dapat lah sih, paling gak beberapa pemain, satu pemain aja udah seneng cuy. Oke. Kita back lagi. Kita ke kartu utama TOTS dulu. Kita lihat hadiah Premier League. Hadiah Premier League cuy. Kita lihat ya. Oke, di sini untuk ikon dasar yang dikatakan ini ada si Douglas. Wah, Douglas ya. Wah, ini nih manja fitting cuy. Waduh, serem banget ya. Bagus banget ini cuy, Nemanja Vidic. Nah, susah sih ini dapatnya ya. Memang si gigi parah sih Vidic cuy. Oke, bisa tuker tiket teman-teman ya. Yang kemarin saya bilang cuy, yang bisa ditukar-tukar ini satu tuker di Premier League cuy. Oke. Di sini untuk OVS 94 ada Joao Cancelo dan Bruno Fernandes. Oke, kita lihat. Waduh. Ini belum di FIFA Render belum ada ya cuy perbandingan antara Joao Cancelo yang UTOTY dengan yang ini cuy. Ntar bagusan yang mana? Kayaknya bagusan yang UTOTY cuy kayaknya loh. Hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir mirip cuy. Harganya belum keluar ya, 19 juta untuk Bruno Fernandes. Ntar 19 juta juga. Pasti banyak yang beli cuy. Wow, bagus banget statnya ya.
Bruno Fernandes, sayangnya cuma kaki kirinya agak berat ya. Defensif solid. Oke, kita geser lagi ke kanan. Ada Trent Alexander-Arnold. RB cuy, bagus juga ya. Anjir, malah bingung saya cuy. Banyak yang bagus juga yang Inggris cuy. Saya pokoknya habis-habisan uang di sini cuy. Habis-habisan gold di Liga Inggris ini, tenang saja cuy. Ada Bernardo Silva CM cuy. Nice banget. Wih, di status atributnya sih serem-serem ya cuy. Wah, ini sampai bingung mau rekomendasiin yang mana ya. Oke, di sini ada Alisson. Waduh, ini juga GG parah Alisson cuy. Anjay, ngeri-ngeri di Liga Inggris. Oke, ada Ruben Dias coy. Ruben Dias, kalau Ruben Diasnya sih mirip-mirip yang UTOTI, bagusan yang UTOTI sih menurut saya cuy. Ruben Diasnya ya, beli aja kalian nanti sih. Kalau udah ada yang banyak yang jual, kita belilah cuy. Masih murah ya. Kita geser lagi. Ada Elvis Son Heung-min. Waduh, ngeri-ngeri ya ini ya, Son Heung-min ya. Ini juga menggiurkan. Sayangnya LB sih, kita gak pakai formasi LB ya, sayangnya. Kita ambil besok sih. Gak ambil sorry. Virgil van Dijk. Waduh, Virgil van Dijk ngeri juga. Anjir, banyak yang ngeri-ngeri cuy. Jadi bingung mau ambil siapa ya. Yang terakhir, waduh, ini dia Cristiano Ronaldo di pojokan coy. Muhammad Salah. Nalar ya ini, serem banget cuy itu kartu si Salah ini ya. KDB. Oke, ini dia KDB CAM cuy. Wow. KDB tetaplah KDB cuy. Serem banget ya KDB ya. Ini sih full power banget KDB-nya cuy. Yang terakhir ini dia kartu cuman idaman saya cuy, Cristiano Ronaldo. Masih dengan 5 star weak foot. 4 star ya teman ya. 5 star skill move. Cristiano Ronaldo. Bagusan mana sama yang UTT ya cuy? Hampir-hampir mirip dengan yang UTT ya sih menurut saya. Hampir-hampir mirip cuy. Habis-habisan sih ini harusnya di sini cuy. Cristiano Ronaldo. Hampir mirip dengan yang UTOTY cuy. Tapi kan ini besok bisa ditukar di UTOTS ya. Kalau dapat cuy. Nah, kita cek ya yang UTOTY cuy. Kita masukkan ke pemain pantauan dulu. Kita mantau dulu cuy, kita mantau dulu. Kita mantau Bruno juga. Terus kalau Cancelo kita pantau. Oke, kita lihat untuk Ronaldo UTOTY. Pasti banyak banget yang sekarang udah banyak sekali yang ngekip sih, nggak dijual. Saya kemarin drop banget cuy harganya cuy. Bruno Ronaldo, nah ini dia. Cristiano Ronaldo naik coy, naik serius. Nah kan, naik pesat cuy, nggak ada yang mau jual Cristiano Ronaldo. Soalnya statnya hampir mirip sih, hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir mirip dengan Ronaldo TOTS. Cuma kan Ronaldo TOTS belum Ronaldo yang maksimal tuh, itu besok bisa naik ya. Mirip, statnya mirip. Statnya mirip banget. Oke, untuk yang TOTG kita lihat dulu di toko. Sandri juga penasaran sih untuk TOTS nya ya. Munculnya oke. Ini Ronaldo. Banyak sekali yang nyari cuy. Lapor turun ya, lapor ya. Tapi nggak ada yang jual cuy. Benabri padahal bagus banget loh ini loh. Emang banyak yang jual. Nggak ada kan. Benabri bagus banget cuy. Oke. Kita slide lagi ke bawah. Ini juga pasti banyak yang nyari cuy, iya kan. Jadi kita beli aja cuy, kita beli aja. Kalau si Joao Cancelo sama, kalau Joao Cancelo sama yang UTOTY bagusan mana cuy?
hampir-hampir mirip serius dengan yang UT-UT ya lo, tapi lo hampir mirip statusnya, atributnya cuy. Saya kemarin udah log ya. Nah kan, hampir-hampir sama lo, hampir-hampir sama serius. Tapi kan bedanya cuma UT-UTY sama masih TOTS biasa. TOTS masih bisa naik cuy. Ronaldo juga ya. Oke, di sini kita udah lihat dari jalur. Selanjutnya kita akan lihat di exchange. Exchange belum. Oke, di sini ada Riyad Mahrez. Tuh, RM cuy. Yes. RM. Wah, 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 ke RM cuy. Wah, ini sih, ini sih. Wow, mantep banget. Ini kita perlu gimana cuy? Kita sudah banyak punya banyak pemain sih ini ya. Kita bisa langsung review sih ini. Wah, kurang ya, kurang. Pemain dengan 85 plus kurang sih. Aduh, nanti kita ini ya, kita copotin ini ya yang Livramento ini sama Mitchell ini kan udah nggak bisa nggak mainin Messi cuy. Kita copotin lah. Ini saya sudah pemain OPL, anjir kita sudah nyetok pemain banyak banget padahal cuy. Waduh pemain EPL ya. Waduh pemain PL cuy. Swas. Saya enggak aduh, pemain Premier League kita nyetoknya pemainnya bukan Premier League anjir. Saya nyetoknya pemain 80 plus bukan Premier League serius. Waduh, kita kasih lihat dulu. Kita nyetoknya bukan pemain Premier League. Aduh. Sayang sekali tapi tetap kita klaim. Wow, mantap masih Mahrez ya. Ini cuy. Wow, banyak banget ya. Tapi bisa sih buat nuker-nuker ini dulu sih. Buat nuker-nuker yang lain dulu. Yang ini. Kita tuker yang ya udah belum bisa ya. Nih kita tuker ini dulu. Belum punya. Nanti kita main pertukaran itu cuy. Cadangan Premier League, pemain PL semua, Premier League semua, anjir. Waduh. Salah sih, harusnya kita tahu ya, wah besok Premier League beli yang Premier League. Kita mah belinya asal cuy, saya belinya asal cuy. Ya udahlah ya. Oke. Mahrez, next review si Mahrez di seri ini. Gigi parah si Mahrez. Oke, next open pack ya cuy, open pack poin cadangan TOTS ya cuy. Untuk nyari seorang Mahrez. Oke, ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Welcome TOTS Premier League. Ini sangat mengejutkan dan kita habis-habisan di sini cuy. Kita habis-habisan di sini ya. Oke, okay. Ya jika teman-teman suka pada video kali ini silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, okay. Salam bergorodonyo. Cheers.